negara telah memanggil Anda untuk berperan aktif dalam stabilitas politik negara. Selesaikan apa yang kami minta dalam waktu yang secepatnya. Bila tugas ini selesai, saya sendirilah yang akan datang menghampiri dan mengucapkan selamat atas prestasi industri yang telah pimpin. Akhir kata, semoga berhasil. Tertanda, Tuan Jor. Tidakkah hal ini menggembirakan? Tuan Jor. Tuan Jor. Memangnya siapa Tuan Jor itu pimpinan? Kamu tidak tahu Tuan Jor. Kamu tahu? Tidak. Tidak. Urusan Tuan Jor biarlah menjadi urusan saya. Kalian kerjakan saja yang seperti pekerjaan-pekerjaan seperti biasa. Kerjakan dan dengan sama. Dan jangan lupa, bentar. Betul. Ya, halo. Dengan saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? Oh iya, tunggu sebentar, Tuan. Ini dari Tuan. Ayo kita mulai yang kerja. Saya akan bicara dulu dengan Tuan. Ya, Tuan. Jangan memakan apa yang kita sudah berbeda.
dari sana. Ya. Aku teringat dengan kekasihku yang dulu. Pimpinan memberikan sebagian simpanan minumannya. Lalu bagaimana dengan bagianmu? Kau tahu sendiri. Jika bagianmu sudah dalam perjalanan kembali, pimpinan akan tanya lagi pagi. Mengapa pimpinan tidak bilang? Lebih baik bekerja terlebih dulu daripada bercerita. Kita bisa bertukar cerita nanti ketika waktu istirahat. Rasa! Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Semuanya ada dalam perjanjian. Aku mengambil bagianku, kau bisa mengambil bagianmu. Tetapi mengapa kau bisa mendapatkan bagianku lebih cepat dariku? Jika semuanya tertuang dalam perjanjian dan sama artinya tidak boleh ada yang dirugikan. Jika begini jadinya aku merasa dirugikan. Kita semua memang dirugikan karena tidak jelasan waktu pembuatan perjanjian. Kapan yang kita ingat tiba kita tidak pernah tahu. Aku hanya mengambil inisiatif. Lah, inisiatif main untuk diri sendiri. Berhubung sama teman orang tua mu, apa salahnya jika kau kejadian uang? Mengapa kau mendapatkan itu? Tidak. Kau tidak salah. Maksudmu apa dengan maksudmu apa dengan pertanyaan tadi? Aku hanya memiliki perjanjian bersama itu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Kau menyalahkan aku karena kisah jadi ini? Tidak! Tidak! Boneka-boneka ini juga salah. Karena boneka hanya bisa mendengar, kamu tidak bisa bertindak. Ini tidak adil. Kita harus berontak. Harus apa? Oh iya, Tuhan. Baik. Saya rasa. Oke, saya jumpa besok. Ya, halo. Oke, saya sedang sana. Kita harus rontak. Rontak. Dan kita menjadi lain sementara kita terburu.
juga ada kataku. Aku sering hanya dalam iklan. Jadi aku bukanlah seorang orator. Kemampuanku berbicara adalah karena subjektifku. Dulu aku sekolah keaktoran. Aku sangat pandai bermain kata-kata. Apalagi dari kata-kata aku cukup bagus sebagai bahan latihanku. Kata-kata dari iklan itu menurutku cukup bagus sebagai bahan latihanku. Aneh. Lalu kenapa kau ambil kerjaan ini? Pada akhirnya kita harus memilih juga. Aku memilih kerjaan ini karena cukup realistis. Kemampuan yang tinggi, aku gunakan untuk memberikan kerjaan pada kolega-kolega. Lagi pula, bayaran yang cukup fantastis, bukan? Tetap, kita harus melakukan keberuntungan. Bagaimana? Saya bangga tidak tahu apa yang mesti saya bilang untuk kebaikan yang telah pimpinan berikan.
itu cuma kenalan. Lagi pula saya membuat artikel itu dalam keadaan mabuk. Jangan terlalu menghiraukan. Tapi yang saya baca memang seperti seolah kejadiannya nyata, pimpinan. Makanya kapan kamu membacanya? Sehari yang lalu. Kamu kan tidak mampu ketika itu. Lagi pula kamu tidak membaca. Kamu hanya mendengar cerita. Apa kamu lupa juga saya ada di saya waktu itu? Apa betul pimpinan? Rupanya kamu mampu benar ketika itu. Saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya pada situasi yang serba tidak menentu ini. Jika pimpinan mati, lalu siapa yang akan memimpin industri ini? Kamu. Kamu telah saya buat untuk menjadi penerus industri ini jika hal buruk terjadi. Mengapa saya yang pimpinan? Ini tidak adil. Mengapa tidak bisa dia saja yang memilih? Apa kamu bersedia? Ya, halo. Iya, Tuan Jo. Sedang melaksanakan tugas dari Tuan Jo. Boleh tak sempat? Ya. Ada apa, Tuan? Harus segera. Tapi ini sulit, Tuan. Iya, sedikitnya saya membutuhkan waktu. 3 hari. 2 hari saja. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas dari Tuan Jo. Tolong Tuan Jo beri apa yang saya inginkan. Baik. Situasi yang seperti apa yang punya kita dari Tuan Jo? Thank you.
saja saya mendengar baru yang waktu itu. Apa? Tidak semudah apa maksudmu? Kita tinggal hanya membelinya, beres sudah. Oh tidak, tidak ada boneka Fernandi. Saya tidak ingin ada tumbang, berarti. Ayolah. Saya sekarang mengerjakan proyek dengan Tuhan Jo. Jika proyek ini berhasil, masa depan Indonesia akan terjamin. Terpaksa saya melakukan ini karena mereka tidak mau mendengarkan saya. Tidak mau mengambil risiko. Kau tidak mau apa-apa? Halo? 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 Cepat ini kasih kuasa di luar sana berubah. Rupanya telah terjadi perubahan besar-besaran di luar sana. Saya pikir mereka hanya bercanda untuk mengambil apa itu. Tegas sih Pak Santo. Apa arti itu? Artinya tidak ada batas, tidak ada regulasi, tidak ada prosedur yang dapat menahan perubahan yang tidak diinginkan. Kita tahu bahwa mereka yang datang itu Tuhan Jo. Tapi sepertinya
sejatinya. Untuk kali ini, aku merasa tidak berguna. Mati sajalah kau, tak tahu masih berguna. Aku takut mati. Aku malah ingin hidup. Buatlah dirimu berguna dengan menghidupkanku. Beresan saja. Apa susahnya?
Mengapa kau bisa begitu percaya padanya? Aku mengenalmu lebih baik daripada mereka. Pasti mereka juga yang lebih banyak. Terlalu banyak. Halo? Ya Tuan Jo. Saya pikir bukan Tuan yang telepon. Ya, sudah ada sedikit masalah di sini Tuan. Ya, saya pikir akan selesai pada waktunya. Oh tidak Tuan, tidak. Kualitas super. Ya. Lebih baik Tuan jangan berkunjung. Kerjaannya belum selesai maksudnya. Tinggal sedikit lagi. Ya saya tidak.